Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Dan pada video kali ini saya mau rubah apa namanya karakter dari Merpati FF, Merpati Free Play. Ini si Kop, teman-teman. Nah, si Kop ini saya mau umbar di sini. Sini. Saya mau lepas di sini barengan sama merpati rumahan saya. Dan mudah-mudahan nanti mau akur ya. Nah, dari tadi pagi sudah saya lepas, teman-teman. Saya lupa lepas di sini. Tapi maunya hinggap terus, teman-teman. Nah, dan sekarang sini tuh. Baru saya lepas sebentar sudah mau ke sini lagi. Ya, memang sana, Bro. Sekarang saya lepas ya, saya lepas Diko, bukan Diko Kop. Biar mau main-main di sini. Nah, kebetulan juga teman-teman, alhamdulillah saya mau menempati ini rumah saya. Belum jadi sih. Jendelanya belum ada, pintunya belum ada, cuma sampai tembok dan atap saja. Nah, rumah belum jadi, saya sudah buatin kandang di sini. Kandang merpati. Ini teman-teman, buat di sini. Nah, di rumah baru ini saya mau pelihara merpati, teman-teman. Ya, sini sini. Oke, sudah berapa ekor, teman-teman ya? Baru sedikit sih. Nah, karena di rumah yang dalam takutnya si Kop Pati FF ini enggak ada yang ngurus. Ini saya coba latih untuk umbar di sini. Nah, saya lepas ya, seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, Kop sudah mulai beradaptasi sama lingkungan di sini. Dadah, sudah mau ke sini lagi. Padahal ini sudah saya kasih makan kenyang teman-teman. Sudah makan minum. Mas, sana sana, main-main. Main sama teman-teman sana. Tuh. Jadi teman-teman kayak gimana ya nanti kelanjutan Kop ini, apakah mau terbang sama merpati rumahan ini atau gimana ya? Tidak, biar perkembangannya teman-teman ya. Ini hari pertama kita umbar. Tuh sudah berani. Oke teman-teman, semoga video ini sebagai silaturahmi buat kita semua. Salam satu hobi, salam cangcangmania, salam menang lombok. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kop. Nah. Tetap ya. Main-main sana.